أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah Masjid As-Siddiq Sidoarjo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kita kali ini kita akan mengambil sebuah tema, man humul muslim, siapakah seorang muslim. Al-muslim ismul fa'il, isim fa'il dari kata aslama yuslimu islaman fahuwa muslim. Dari kata aslama artinya memasuki Islam. Seseorang yang memasuki Islam disebut muslim. Jadi al-muslimu, seorang muslim itu huwa alladhi yadkhul fi dinil Islam. Dialah orang yang memasuki agama Islam. Al-Islam berasal dari kata salima. Tiga huruf saja. Sin, lam, mim. Yang bermakna damai, selamat, sejahtera. Inilah makna dasar daripada Islam. Berasal dari tiga huruf sin, lam, mim. Yang bermakna damai, selamat, sentosa, sejahtera. Mengapa kalian tuduh Islam teroris? Nah, di sini masalahnya. Mengapa dituduh radikal? Nah, di sini permasalahannya. Mana mungkin Islam yang makna dasarnya saja damai, selamat, sentosa, kemudian radikal? Mana mungkin? Ini dari bahasa saja. Belum lagi dari sisi syariat. Islam itu adalah agama Allah.
agama Allah yang mempunyai alam semesta ini. Di mana Allah Tuhan alam semesta sudah pasti bukan radikal, bukan teroris. Allah menghendaki alam semesta ini untuk kebaikan, untuk kedamaian, untuk kesejahteraan, dan untuk menyembah dengan baik kepadanya. Mana mungkin radikal? Wallahi para jamaah, kenapa itu terjadi? Kenapa kita tertuduh dan lain sebagainya? Inilah yang mesti kita, Anda semua berpikir. Lalu kemudian mengadakan pembelaan, bagaimana membersihkan nama Islam. Kan itu perjuangan kita seharusnya, agar negeri ini tidak menolak sesuatu yang baik begitu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa hal itu terjadi? Karena memang Allah menurunkan Islam dan juga menurunkan musuh-musuh Islam, dan itu yang perlu kita perhatikan. Kalau saya ngaji, Anda harus bawa Quran. Paling tidak yang punya Android, Qurannya dikoneksitaskan. Karena nanti banyak ayat-ayat yang mungkin saya suruh buka begitu. Allah menurunkan Islam bukan cuma-cuma, bukan majangan gratis. Manusia, Islamlah kamu pasti surga. Tidak. Tapi Allah turunkan musuh-musuh Islam. Wallahi, musuh Islam tidak pernah tidur 24 jam. Sedangkan orang-orang Islam tidurnya hampir separuh hari lebih. Lihat surat Al-A'raf mulai dari ayat 11 sampai ayat 17. Kronologi perseteruan antara iblis dengan Adam alaihi salam. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, kemudian Allah perintahkan iblis beserta pasukannya dari malaikat. Lalu apa yang terjadi? Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in. Para malaikat sujud seluruhnya, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar. Aba menolak, wastakbar dan menyombongkan diri. Ini saja dua kekafiran, dua sebab yang menyebabkan iblis itu jadi kafir dan dilaknat. Dua saja. Sementara kadang-kadang manusia ini sebab kekafirannya lebih dari 15 soal. Nah, ini manusia. Iblis cuma dua saja. Aba wastakbar. Oh enggak, iblis tuh enggak mengakui Tuhan. Kata siapa? Iblis tuh paling paset. Ya Rabbi, itu paling paset. Iblis hidup di alam malakut. Setelah itu aba wastakbar, menolak lagi menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, adalah iblis termasuk di antara yang kafir. Setelah itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian iblis bersumpah. Sumpahnya sumpah pocong lagi. Di hadapan Allah langsung itu. Lihat yang ke-17 dari surah Al-A'raf. Iblis berkata, "Qala fa bima awwaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Ada yang ada di sekitar ini yang sudah punya artinya? Salat dibaca yang keras. Maka iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati mereka, kebanyakan mereka bersyukur." Dengarkan para jamaah bagaimana sumpah pocong iblis. Iblis menyatakan, "Karena engkau telah menyesatkan aku, wahai Tuhanku." Ini iblis.
maka akan aku halang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian akan aku datangi mereka dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah kanan dan kiri mereka. Dan engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Subhanallah. Jalan depan sudah diblokir, jalan belakang, jalan kanan kiri sudah diblokir. Artinya jalur horizontal, jalur hablum minannas sudah tidak ada yang baik. Jalur depan haram, jalur belakang haram, jalur kanan kiri haram semuanya. Sehingga kalau kita dalam hidup ini hanya bersandar dari manusia ke manusia, pasti celaka. Pasti itu sudah. Hanya ada satu jalan bagi kita untuk menyelamatkan diri kita, yaitu memperbaiki jalur vertikal, jalur hablum minallah, jalur perhubungan kita dengan Allah. Itu saja. Kalau hablum minallah kita baik, benar, sesuai dengan yang dititahkan, maka Allah yang akan menunjukkan mana-mana dari dunia ini yang masih pantas untuk kita, masih halalan, thayyiban lagi untuk kita, ketika hubungan kita dengan Allah baik dan benar. Kalau hubungan kita dengan Allah sudah tidak baik, ke masjid cuma sebulan sekali, itu pun kalau sempat, nongolnya kadang setiap hari Idul Fitri saja. Tak pikir ini orang kafir, ternyata Idul Fitri nongol. Kenapa? Setiap harinya tidak pernah kelihatan ke masjid. Rusak sudah. Ngajinya jarang-jarang, rusak sudah. Dari ayat ini para jamaah bisa kita simpulkan, musuh Islam, musuh iman kita 24 jam memandang kita. Kapan orang ini rusak? Kapan orang ini khilaf? Langsung dimasuki. Seperti itu, 24 jam. Maka kita juga harus perhatian terhadap diri kita, terhadap keislaman kita, seperti itu. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada Islam. Islam ini agama damai, agama yang membawa kesejahteraan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia ini dalam mengatur segala-galanya, mengatur negara, mengatur keluarga, mengatur dirinya, Islam menjadi pertimbangan. Karena ketika Islam yang menjadi pertimbangan, sudah pasti sejalan dengan tujuan Allah. Sudah pasti baik dan benar. Hanya saja musuh-musuh Islam berusaha agar Islam itu belum sampai kepada orang yang harus menimbang, sudah ditolak. Misalnya yang terjadi di negeri ini, ketika Islam ditawarkan, belum dipelajari, belum apa, langsung dikomentari, Indonesia bukan negeri agama. Belum dikomentari, belum apa, belum dipelajari pasal-pasal Islam itu, sudah langsung dinyatakan pendidikan agama harus dihapus dan lain sebagainya. Belum dibaca. Baca dulu, timbang. Kalau baik, terima. Kalau enggak, lemparkan, enggak apa-apa. Kan begitu. Tapi terima dulu. Jangan belum-belum sudah langsung fobia. Enggak. Inilah apa namanya, langkah-langkah musuh Islam saat ini. Dan sekarang semakin runcing, sedangkan umat Islamnya semakin terbawa oleh adu domba, oleh fitnah dan macam-macam, dan semakin jauh dari Al-Qur'annya, semakin jauh dari sunnah Rasulnya, tambah runyam nanti. Terus gimana kalau sudah demikian? Berangkat dari kita, itu penting. Berangkat dari kita. Jadi para jamaah, kita baru belajar kata dasar Islam saja. Subhanallah, mengagungkan Islam itu. Kemudian kata salima ditambah dengan hamzah menjadi aslama. Karena apa namanya, kalimat Arab itu semakin bertambah huruf, semakin bertambah makna. Dari salima yang berarti damai, sentosa, sejahtera, begitu dikasih A menjadi aslama, artinya memasuki salima.
memasuki kedamaian, memasuki kesejahteraan, memasuki yang selamat. Itu artinya kita masuk Islam ini. Apa kita gak sadar selama ini? Kita memasuki Islam itu untuk damai, untuk selamat, untuk sejahtera dunia dan akhirat nanti. Itu tujuan kita masuk Islam. Terus kalau begitu gimana? Kalau begitu, kewajiban kita adalah mari kita aplikasikan makna ini begitu. Kita sebagai seorang Muslim harus mengaplikasikannya. Bahwa kita hidup di mana saja, di kampung mana saja, di desa mana saja, di negeri mana saja, kita ini membawa perdamaian. Dengan adanya kita di suatu tempat, kampung itu jadi selamat dari murka Allah, dari selamat dari penyimpangan-penyimpangan, dari selamat dari dekadensi moral dan lain sebagainya. Itu seharusnya. Kita harus bisa mewakili Islam kita di mana saja berada. Di mana kita berada, jadikan kita ini wakil daripada Islam. Yang mana orang mendapatkan kesejahteraan darinya, kedamaian, keselamatan. Kampungnya dulu, kampung ini dulu banyak bromo corahnya. Begitu masuk si fulan ini, sekarang aman. Nah ini, contoh ini. Kampung ini dulu banyak bajingannya. Begitu masuk ustaz fulan ini, yang jenggotan ini, yang celananya cingkrang ini, masya Allah, sekarang jadi akun rukun kampung ini banyak yang baik-baik. Harus para jemaah. Sebab itulah makna Islam. Suatu ketika dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang, lalu seseorang tadi berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mal Islam, wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an yuslima qalbuka lillahi azza wa jalla wa an yaslama al muslimuna min lisanika wa yadika. Al hadith rawahu Ahmad. Apa kata Rasulullah? Islam itu adalah hendaknya hatimu tunduk patuhkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jadikanlah orang Islam lainnya, orang-orang lainnya selamat dari gangguan lidahmu dan tanganmu. Inilah Islam. Lalu kemudian dituduh Islam pembunuh. Islam yang mana itu? Kalau Islam Nusantara mungkin. Islam abal-abil. Kata Rasulullah, dan hendaknya orang Islam lainnya, orang lain selamat dari gangguan lidahmu dan tanganmu. Ini Islam. Tidak ada pembunuhan, tidak ada persekutuan, tidak ada penipuan. Itu seharusnya. Seorang Muslim datang di suatu tempat dalam rangka membebaskan diri dari permusuhan, dari kedustaan, dari penipuan, dari kerusakan apapun. Seharusnya seperti itu para jamaah. Inilah Islam. Karena itu kita harus menjadi wakil daripada Islam di mana saja kita berada. Kita jadikan mereka yang menuduh Islam teroris, radikal, Islam apa namanya, garis keras, kita jadikan mereka itu menyesal. Kenapa? Karena begitu berhadapan dengan kita, ternyata pada diri kita ada kedamaian yang sempurna. Ada kebaikan, pertolongan didapati oleh mereka dari kita. Senyum, kemudian kesejahteraan didapati dari kita. Itu seharusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari berkata, "La tabaghadu, jangan saling bermusuhan. Wa la tahasadu, jangan saling mendengki. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, gak nyopo-nyopoan, pelirik-pelirikan, sirik-sirikan," kata orang Sidoarjo. "Tapi waqumu ibadallahi ikhwana," kata Rasulullah. "Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara." Subhanallah para jamaah. Inilah Islam.
yang kalau kita benar-benar amalkan, maka kehidupan kita akan menjadi sejahtera. Dan insya Allah, demi Allah, kalau Indonesia menerima Islam dengan baik, Islam dengan baik, pasti Indonesia akan sejahtera. Jangan mimpi saudara untuk menjadikan Islam harus jadi negeri Islam. Jangan mimpi saudara Islam harus khilafah. Mimpi itu, mimpi. Kapan lo? Khilafah, khilafah, khilafah. Sementara kesyirikan, kebid'ahan, khurafat, dedebut, macam-macam masih nokol di Indonesia. Masih punya kekuatan, cabang-cabang kesyirikan, cabang-cabang kesesatan, ya, dekadensi moral masih terpuruk. Bicara khilafah, 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 itu mimpi di siang bolong. Tujuan kita tidak terlalu muluk-muluk. Jadikan Indonesia negeri beriman, di mana kita beriman di Indonesia terlindungi dengan nyaman, di mana ajaran-ajaran Indonesia, ajaran-ajaran Islam banyak yang diterima di Indonesia ini, sehingga Indonesia kesirikannya menjadi terkurangi, kebid'ahannya menjadi terkurangi, maksiat menjadi terkurangi, ya, mulai dari pejabatnya sampai tingkat bawah banyak yang beriman kepada Allah. Subhanallah, itu sungguh sudah sukses sudah. Ya kalau nanti ternyata ada kesepakatan ke sana, ya enggak apa-apa, ya alhamdulillah. Tapi para jamaah, apa yang kita suarakan sekarang ini? Indonesia ini masih penuh dengan kesirikan, luar biasa itu. Bahkan menyan Madura dioplos dengan menyan Jawa, ditambahin menyan Arab supaya Arab-Arab titik. Waduh, subhanallah para jamaah. Kerusakan demi kerusakan. Belum lagi kebid'ahan di dalam agama semakin bertambah, bahkan mereka semakin mendekati kekuasaan. Di saat seperti ini, mimpi khilafah jangan. Kita sekarang bagaimana mengaplikan Islam yang bermakna damai, selamat, sejahtera. Itu sudah menjadi sesuatu yang besar, nikmat anugerah yang besar. Kemudian mari kita buktikan lagi bahwa Islam itu adalah agama yang membawa kebenaran kepada kita. Surah Al-Hujurat ayat 11, ayat 10 sampai ayat 11. Silakan dilihat. Pada ayat yang ke-10 silakan dibaca artinya. Ayat yang ke-10 surat Al-Hujurat, surat ke-49. Naik. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwa kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ayat ini para jamaah menunjukkan bahwa Islam itu cinta persaudaraan, bukan kebencian, bukan kemudian dituduh menjadikan perpecahan, bukan. Islam ini agama yang membawa perdamaian. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara saudara kalian. Coba lihat pada yang ke-11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengorok kaum yang lain, karena bisa jadi yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah pula perempuan-perempuan saling mengolok-olok perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok. Jangan kamu saling mencela satu sama yang lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Sesungguhnya buruk-buruk panggilan adalah panggilan kefasikan setelah kalian beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat,
maka mereka itulah orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Lihat yang ke-11 para jamaah. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhur qaumun min qaumin. Janganlah kalian saling rendah merendahkan. Wallahi. Islam menyuruh kepada kita agar menghormati orang lain. Bukan membunuh, bukan bermusuhan, bukan mencela, inti bahlul, bukan. Ahli neraka, bukan. Jangan saling celah mencela, kata Allah. Ini sudah cukup. Bahwa Islam itu membawa kebenaran. Boleh jadi kaum yang kamu hina, yang kamu rendahkan itu lebih baik dari kamu, kata Allah. Dan jangan kulas kaum wanita merendahkan wanita yang lain. Boleh jadi yang direndahkan lebih baik darinya. Kemudian apa kata Allah? Wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian saling mencela diri-diri kalian. Dasar kampret. Yang satunya dasar cebong. Waduh. Padahal sesama muslim. Wallahi para jamaah. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqaw. Dan jangan memberikan gelaran-gelaran yang jelek. Dari ibunya dinamakan Muhammad. Begitu sampai di Sidoarjo disebut Kemat. Kemat. Nah ini. Di desa itu biasa, dos mandi dos. Nah ini panggilan-panggilan yang jelek. Islam melarang itu semuanya. Hormati yang lain. Muhammad. Jangan karena gemuk, gembrok. Karena keceng, ceng-keceng. Karena ada putihnya, dorong-dorong. Jangan. Islam menyuruh, panggillah yang baik. Lalu apa kata Allah? Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang fasik setelah keimanan. Ayat ini para jamaah, subhanallah. Berapa item yang harus kita pahami di sini? Larangan Islam mencela, larangan Islam saling merendahkan. Ini Islam. Lalu coba lihat apa tujuan Islam kepada kita. Lihat pada ayat berikut ini. Yaitu pada surah Al-Hujurat ayat ke-13. Surah Al-Hujurat ayat 13. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah Allah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha tahu. Lihat surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, ya ayyuhan nas. Kalau tadi ya ayyuhalladzina amanu, khusus orang yang beriman, sekarang semua manusia mendapatkan khitab yang sama. Wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kami menciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan wanita. Lalu apa kata Allah? Wa ja'alnakum syu'uban. Dan Allah jadikan kalian berbangsa-bangsa. Indonesia, Malaysia, Amerika, Arabia, Mesir, Yaman dan lain sebagainya. Wa qabaila dan berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Suku Jawa, Madura, Batak, Dayak, lain dan lain sebagainya. Apa tujuan Allah? Dan ini juga tujuan Islam. Tujuan Allah artinya tujuan Islam, misi Allah untuk makhluk di dunia ini. Apa kata Allah? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Subhanallah para jamaah. Wa qabaila lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Dari kata lita'arafu ini para jamaah, dunia harus paham itu. Bahwa Islam adalah agama
terbaik di muka bumi ini. Dengan Islam pasti negeri itu akan makmur. Ya, meskipun gak menamakan diri negeri Islam, yang penting Islam jadikan pertimbangan, sudah luar biasa. Apalagi juga memang sengaja negeri Islam, kayak Saudi Arabia. Tapi apakah itu tujuan? Tidak. Tujuannya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian siapa? Yang paling bertakwa. Saya ingin memahamkan dulu kata lita'arofu. Agar kalian saling mengenal. Di balik kata saling mengenal, artinya apa para jamaah? Apakah di situ ada permusuhan? Jelas tidak ada, karena kalau ada permusuhan berarti bukan saling mengenal. Saling dengki-mendengki berarti bukan saling mengenal. Saling membelakangi bukan makna daripada saling mengenal. Makna lita'arofu, agar kalian saling mengenal, di balik itu agar kalian bersatu, agar kalian saling menyayangi di antara kalian, agar kalian saling damai, agar kalian saling beri memberi, agar kalian saling at-ta'awun bil birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Itulah makna daripada lita'arofu. Kalian sudah mulai curiga sebelum membaca terhadap Islam. Ini masalahnya. Baca dulu, pelajari dulu, timbang dulu. Jangan Islam ditawarkan, belum dibaca, belum apa, langsung ditendang. Setelah itu pindah kepada filsafat. Setelah itu pindah kepada liberal. Rusak, sudah pasti rusak sudah. Sekarang kita rasakan akibat dari liberalisasi, rusak tatanan semua. Mana yang baik coba sekarang? Ini akibat Islam yang mengajarkan lita'arofu, agar kalian saling mengenal, itu ditolak. Belum dibaca, belum apa, sudah ditolak. Itu yang terjadi. Kalau sudah demikian, bagaimana? Berangkat dari kita. Demi Allah, berangkat dari kita. Bismillah. Mari kita jadi wakil Islam, kita di mana saja berada. Anda yang nanti jadi pejabat, tunjukkan kami adalah muslim. Dengan kami yang muslim ini, pekerjaan saya akan jadi baik, negara pun akan jadi baik. Saya terus terang selalu memberi motivasi kepada teman-teman yang masih ada di, yang masih di bangku sekolah. Saya sering juga berhadapan dengan teman-teman mahasiswa. Saya kasih motivasi, bukan dihalang-halangi. Kau usah jadi pegawai negeri, kau usah jadi pejabat, bukan. Malah saya kasih motivasi. Silakan tempat-tempat di PNS itu kalian tempati. Silakan pejabat-pejabat yang penting di Indonesia ini kalian tempati. Tapi jadilah kalian wakil perdamaian Islam, sehingga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Hujurat ayat 13 ini luar biasa. Lita'arofu, kata Allah. Karena nanti semua manusia itu penilaiannya ada pada akhir ayat ini. Semuanya nanti oleh Allah akan dihitung dengan ayat yang terakhir dari ayat ini, apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian siapa? Yang paling bertakwa. Ayat ini para jamaah, ayat musabaqah, ayat perlombaan, agar kita ini berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Lah mestinya Indonesia ini yang terbaik siapa? Halo? Halo? Mestinya siapa? Kaum muslimin. Betul? Mestinya yang terbaik di negeri ini siapa? Kaum muslimin. Karena Islam, misi-misi Islam lita'arofu. Seharusnya, seharusnya di Indonesia ini yang paling ilmiah siapa? Kaum muslimin. Yang paling cerdas, paling pinter, paling menguasai siapa? Kaum muslimin. Ayat yang pertama turun saja berbunyi apa? Pertama kali Quran turun ke dunia, apa bunyinya? Iqra, bacalah. Baca, baca. Karena dengan membaca itu Allah akan menguak segala rahasianya. Dengan membaca itu ilmu-ilmu akan diberikan oleh Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan, anna man ta'allamal ilma
Allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang belajar ilmu, belajar, 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 Allah akan ajarkan baginya ilmu yang belum diketahui. Masya Allah para jamaah. Dulu sebelum ada komputer, kita hanya apa? Oh ini yang cetak sampai anu sampai beset. Setelah itu ada komputer. Oh, komputer bisa jalan, bisa ini. Setelah komputer Pentium 1, akhirnya Pentium 2 sampai Pentium 3 sampai selebihnya, sekarang ada netbook seperti ini. Wallah, terus nanti akan diungkap oleh Allah. Siapa yang seharusnya pintar? Kaum muslimin, Anda semua. Seharusnya ini Anda-anda yang ada ini rata-rata sudah umur berapa ini? 30 ke atas lah minimal ya. Yang 30 ke bawah sudah ada. Yang 30 ke atas seharusnya ya, termasuk saya ini, nyinggung saya sendiri. Seharusnya kita ini profesor-profesor, doktor. Halo? Halo? Hah? Yuta? Loh, iya. Qur'annya saja datang pertama kali apa? Iqra, bacalah. Yang 30 ke atas seharusnya sudah profesor, doktor. Yuta, bidangnya seperti apa terserah. Karena Islam itu adalah al-Islamu dinu ilmin, agama ilmu. Al-Islam dinu ilmin, agama ilmu. Bukan agama teroris, bukan. Makanya para jamaah, saya sengaja mengambil tema ini supaya mari kita menjadi Islam yang hidup. Berusahalah. Ya, jangan menjadi pembenci. Jangan menjadi orang yang menebar permusuhan. Jangan menjadi orang yang saling dengki. Jangan menjadi orang yang saling membelakangi. Apa kata Rasulullah? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan Allah memberi peringatan kepada kita para jamaah. Lihat surah Al-Anfal ayat 73. Apabila kita terus-menerus dalam perpecahan, apalagi terus-menerus bangga dengan fanatisme golongannya, Allah beri peringatan pada surah Al-Anfal ayat 73. Dibaca maknanya. Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang daripada yang bukan, kenapa cemburu kita lagi? Telah diperintahkan Allah saling melindungi. Niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan terjadi kerusakan yang besar. Lihat Al-Anfal 73. Allah berfirman, walladzina amanu ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu, kata Allah, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Apa kata Allah? Walladzina amanu, dan orang-orang kafir itu, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Padahal orang kafir itu Tuhannya berbeda-beda, betul gak kira-kira? Ada yang menyembah Yesus, padahal Yesus sekarang di langit. Ya, ada yang menyembah berhala, ini batu besar dikasih kuping-kupingan, dikasih hidung-hidungan, dikasih tangan-tangan, kemudian oh Tuhanku, setelah selesai dibuat. Ketemu kuburan tua disembah. Ketemu keris kolom minyak disembah. Ketemu ghost yang bisa terbang disembah. Hah? Tuhannya bermacam-macam orang kafir itu, tapi mereka kata Allah saling melindungi satu dengan yang lain untuk apa? Untuk menggempur kalian orang-orang yang beriman. Makanya Allah katakan illa taf'aluhu, kalau kalian orang-orang yang beriman tidak melakukan konsolidasi yang sama, yaitu menegakkan ukhuwah Islamiyah yang diperintahkan di antara kita, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah yang besar di muka bumi. Wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Apakah ayat ini sudah terbukti? Halo? Kita ini sudah ngeluh setiap hari sih. Ngeluh kita ini. Teng. Hinaan, cercaan. Muslim dengan muslim saling gontok-gontokan. Subhanallah. Kemudian diadu domba. Ini sudah terjadi. Kenapa? Karena kita terlena dengan kelompoknya masing-masing. Fanatisme golongan menjadi Tuhannya. Siapa yang fanatisme golongan menjadi perjuangannya, tidak akan pernah masuk surga. Tidak akan pernah masuk surga.
Lihat surat Ar-Rum mulai dari ayat 30 sampai ayat 32. Baca artinya. Ar-Rum 30 sampai 32. Maka hadaplah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, fitrahnya Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan atau kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan dan kelompok. Baik para jamaah, kita break dulu. Yang bagian azan silakan azan, nanti kita akan teruskan berikutnya. Para jamaah, kita lanjutkan sedikit. Mari kita jalani Islam ini lepas dari fanatisme golongan. Bukan berarti bergolongan, berorganisasi tidak boleh. Boleh, silakan. Kalau organisasi golongan kemasyarakatan, ya, masing-masing ada kelompok Bukenville, kelompok Bunga Teratai misalnya, dalam rangka berlomba-lomba untuk bangun kampung, untuk kesejahteraan masyarakat. Misalnya Bougainville mengadakan urunan untuk paving, yang Teratai mengadakan urunan untuk
penerangan, silakan berlomba-lomba untuk itu. Tapi ketika masuk masjid, satu Quran, satu hadis. Itu penting. Karena yang sekarang ini, umat Islam bikin yayasan, bikin partai, bikin golongan untuk ngatur agama. Siapa kalian? Agama ini milik Allah. Agama ini seperti sebuah paket dari Allah, saudara. Allah menurunkan agama kepada Nabi Muhammad. Siarkan Muhammad kepada manusia. Kenapa diatur oleh organisasi? Sampai akhirnya yang satunya kunut, yang lain gak kunut. Yang kunut minna, yang tidak kunut laisa minna. Apa-apaan itu? Bodoh itu. Dan itu terjadi. Itu yang milik kami itu yang ada jidornya itu. Yang ada jidornya, ada kentongannya, teng-teng-teng-teng, blus. Itu kami. Yang tidak ada jidornya, tidak ada pentongannya, laisa minna, bukan golongan kami. Apa-apaan itu? Bodoh. Yang satunya klaim yang doa ini milik kami, yang doa itu milik kalian. Yang satunya klaim pada kalian tidak ada kiainya, pada kami ada kiainya. Ada klaim-klaiman pada kalian tidak ada walinya, pada kami ada walinya. Wallahi ini kebodohan para jemaah. Fanatisme golongan tidak akan masuk surga para jemaah. Lepaskan diri kita dari golongan apapun ketika kita sujud kepada Allah. Ketika kita bikin masjid, bebaskan masjid itu dari milik siapapun. Ini masjid itu Baitullah, rumah Allah. Dikatakan rumah Allah li'anna fihi masjidun. Karena di dalamnya tempat sujud kepada Allah. Makanya disebut Baitullah karena tempat ini diperuntukkan untuk masyarakat untuk sujud kepada Allah. Lihat pada surah Ar-Rum, mulai kronologi mulai ayat 30 sampai ayat 32. Allah menyatakan fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Fitratullahi allati fatarannasa 'alaiha. Fitrah Allah, jalan kesucian Allah yang mana manusia diciptakan di atasnya. La tabdila li khalqillah, tidak ada penggantian bagi ciptaan Allah. Zalika dinul qayyim, yang demikian itulah agama yang lurus. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah, dengan kembali kepadanya, bertakwa kepadanya dan tegakkanlah salat. Apa kata Allah yang terakhir? Ini yang paling penting. Apa kata Allah? Wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik. Siapa kata Allah? Minal ladzina farraqu dinahum. Yaitu orang-orang yang memecah belah, merobek-robek agama mereka. Wa kanu syi'a, mereka terdiri dari berkelompok-kelompok, organisasi-organisasi, golongan-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing hizb, masing-masing partai, masing-masing golongan saling bangga. Inilah masjid kami, mana masjidmu? Inilah rumah sakit kami, mana rumah sakitmu? Ayo ikut kami, visi dan misi kami ini. Kalian tidak punya visi dan misi, terus saling bangga membanggakan. Ini kiai kami, ini gus kami, ini ustadz kami, mana wali kamu? Bangga. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, kata Allah. Masing-masing partai golongan saling membanggakan diri. Tapi apa kata Allah? Wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian menjadi orang musyrik. Berarti barang siapa menjalankan agama ini di atas fanatisme golongan, menurut Allah musyrik. Karena pada akhirnya para jamaah nanti tidak akan tauhid itu. Lepas dari tauhid. Bikin ini harus ada lambang golongannya. Zikir ini harus ada lambang golongannya. Ngaji pun kalau enggak ada lambang golongannya enggak mantap. Sampai akhirnya nama ustadznya ditaruh di dada gambarnya. Coblos aku. Nah, subhanallah. Ujung-ujungnya apa? Coblos aku. Subhanallah. Ingat para jemaah, mari kita kembali kepada Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlisina lahud dina khunafa'a wa yuqimus shalah wa atuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar beragama dengan ikhlas karena Allah. Itulah perintah kita. Tapi kalau kita misalnya di antara kita memang ada yang masih ikut kelompok ini, kelompok itu di masyarakat, silakan saja, silakan. Tapi ketika waktunya berangkat sholat, maaf bos, saudara-saudara, saya mau sholat. Di mana? Itu di masjid Islam. Di masjid Islam. Bukan masjid Bougainville, bukan. Itulah fanatisme golongan tadi. Masjidnya pun harus Bougainville. Kalau enggak Bougainville, laisa minna, bukan golongan kami. Itu akibat dari fanatisme golongan. Mari kita istislam lillah, tunduk patuh kepada Allah dengan baik dan benar. Khalisina lillah, ikhlas. Dan, tapi jangan lupa para jamaah, dalam menjalankan Islam hanya ada dua saja, yaitu kembali kepada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembalilah kepada apa yang disabdakan oleh Nabi ketika ditanya 73 golongan yang satu masuk surga. Qila manhum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Qala al-jamaah, kata Nabi. Yaitu al-jamaah. Wa fi riwayat Tirmizi qala, Nabi berkata, ma ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Inilah Islam yang harus kita ikuti. Pada jawaban yang pertama, Nabi mengatakan dalam riwayat Ibnu Majah, al-jama'ah. Siapa al-jama'ah? Para sahabat. Al-jama'atu hum as-sahabatu. Mereka adalah para sahabat. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan barang siapa yang mengikuti jejak sahabat dalam menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya. Alladzina saru 'alal haqqi shari minal kitabi was sunnah, yaitu orang-orang yang berjalan di atas kebenaran yang terang dari Al-Qur'an dan sunnah. Dalil Al-Qur'annya tentang al-jamaah surah At-Taubah ayat 100. At-Taubah ayat 100 dibaca artinya. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam, di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Inilah dalil tentang al-jamaah. Siapa yang ngaku ahlus sunnah wal jamaah harus ngaca kepada At-Taubah ayat 100. At-Taubah ayat 100 harus ditermin dulu. Saya ini pantas gak jadi ahlus sunnah wal jamaah? Lihat dulu siapa. At-Taubah ayat 100 ditimbang-timbang. Kalau cocok, alhamdulillah. Kalau gak cocok, jangan ngomong. Allah berfirman, wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama di dalam Islam siapa? Muhajirin dan ansar. Dua golongan yang langsung ditempa murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Allah? Walladzina taba'uuhum biihsanin. Dan orang-orang yang dalam menjalankan agama ini mengikuti jejak mereka dengan baik. Lihat kata biihsanin. Allah itu cerdas para jamaah, supaya manusia itu gak macam-macam. Allah bikin kata ini nakirah, biihsan, ihsan. Artinya kapan saja, mulai dari saat Rasulullah sampai hari kiamat nanti, siapa saja, wong Indonesia, wong Arab, wong mana ini Sidoarjo, yang mengikuti jejak Muhajirin dan Ansar dengan baik, apa kata Allah? Radiyallahu anhum waradu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepadanya. Dan Allah sediakan buat mereka jannatin tajri tahtahal anhar, taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Dzalikal fawzul azim,
yang demikian itulah kemenangan yang besar. Kalau kita ingin tahu siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah, pastikan sesuai dengan At-Taubah ayat 100. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah, ketika Islam kita pelajari dengan baik, asal-usulnya kita pelajari dengan baik, Masya Allah para jamaah. Saya mau bertanya kepada para jamaah yang hadir ini, ada berapa ribu orang ini yang hadir ini? Halo? Dari segala penjuru datang kan? Insya Allah. Sudahkah Anda merasa pantas mewakili Islam? Ini pertanyaannya. Ini PR. Pertanyaan sudah usah dijawab. Bukan iso. Tapi mari kita jadikan renungan. Sudahkah saya menjadi wakil Islam? Bapak-bapak ada yang meracang di pasar? Buka toko di pasar? Ada? Yang punya toko di pasar ada? Ada? Jangan lupa besok ketika buka tokonya harus berkata pada dirinya, sekarang saya mau berjualan, sekarang saya mau berdagang, saya bismillah, saya harus menjadi wakil Islam di sini. Sehingga jualannya Masya Allah bagus, orang datang senang ketika nimbang Masya Allah, dilihat oleh banyak orang. Ditambah lagi, ternyata masih begini, tambah lagi, sudah begini, sampai benar-benar seimbang. Wah, alhamdulillah, ini benar-benar islami, sri. Ketika nawar barang, Pak, aqua ini berapa, Pak? Wah, kalau begini, aqua ini 5.000 deh. Loh, buat gelas aqua ini 5.000, Pak? Iya. Di kampung saya itu loh, Pak, cuma 500. Iya, di kampung sampean. Kalau di sini kulaannya saja 4.999. Wallahi, berarti bukan wakil Islam. Berarti pengecut, pengkhianat. Nah, seperti itu para jamaah ya. Siapa yang ke kantor? Ada enggak yang ke kantor? Ke kantor datang seharusnya jam 7 sudah standby di depan meja, ternyata baru jam 10 kledra baretako. Hah? Tidak mewakili Islam. Betul? Seperti itulah, mari kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan saya juga bisa dan antum semua juga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari kesimpulan ini, man huwal muslim? Siapakah seorang muslim itu? Al muslimu huwal mustaslimu qalbahu li rabbih. Seorang muslim adalah seorang yang menyerahkan dirinya, tunduk patuhkan hatinya kepada Tuhannya. Itulah muslim. Man huwal muslim, siapakah muslim itu? Al muslimu huwal muttaqi qalbahu li rabbih. Adalah seorang yang hatinya takut kepada Tuhannya. Man huwal muslim, siapakah muslim itu? Al muslimu huwa al abidu li rabbihi khaufan wa tamaa. Seorang muslim itu adalah seorang yang menyembah Tuhannya dengan rasa takut dan berharap. Man huwal muslim, siapakah seorang muslim itu? Al muslimu huwal mu'minu li rabbihi imanan jaziman. Seorang muslim adalah seorang yang beriman kepada Tuhannya dengan keimanan yang mantap. La yatatarraqu alaihi syakkun lada mu'taqidihi. Yang tidak ada keraguan sama sekali bagi yang meyakininya. Jadi kalau kita ngaku beriman masih tuh awak iki, sakit sedikit sudah tuh awak. Pas kenapa sampean kok ngerengeng terus, sakit gigi entah kenapa sakit gigi terus. Belum beriman. Gak punya uang 3 hari sudah ngomel. Kita ini awak ini sudah berdoa, entah awak ini gimana, belum sampai yakin para jamaah. Iman kita kepada Allah dalam keadaan enak, dalam keadaan tidak enak, bahkan naudzubillah sampai hancur pun Allah Tuhan kita yakin. Man huwal muslim, siapakah seorang muslim itu? Huwal muwahhidu li rabbihi wa la yusyriku bi rabbihi syai'a. Seorang yang mengesakan Tuhannya dan tidak mempersekutukan Tuhannya dengan apapun. Man huwal muslim, siapakah seorang muslim itu?
Al-Muslimu huwa al-muti'u li rabbihi bima syara'ahu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Seorang Muslim adalah seorang yang taat kepada Tuhannya dengan apa yang disyariatkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Man huwa al-Muslim? Siapakah seorang Muslim itu? Al-Muslimu huwa al-muti'u lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surah Muhammad Allah berfirman ayat 33, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, jangan kalian rusak amal-amal kalian. Itulah seorang Muslim. Man huwa al-Muslim? Siapakah seorang Muslim itu? Al-Muslimu huwa al-mu'minu li jami'ir rusuli salawatullahi wasalamu alaihim ajma'in. Seorang Muslim ada seorang yang beriman kepada semua para Rasul salawatullahi alaihim ajma'in. Man huwa al-Muslim? Siapakah seorang Muslim itu? Al-Muslimu huwa al-mu'minu li jami'i arkanil iman. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada seluruh rukun-rukun iman. Man huwa al-Muslim? Siapakah seorang Muslim? Al-Muslimu huwa al-mumtathilu li jami'i arkanil Islam. Seorang Muslim adalah seorang yang berusaha menjalankan semua rukun-rukun Islam. Man huwal Muslim? Siapakah Muslim itu? Al-Muslimu huwa al-muhyi li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man huwal Muslim? Siapakah seorang Muslim itu? Al-Muslimu huwa al-muhibbu li akhihil muslim. Seorang Muslim adalah orang yang mencintai saudaranya yang sesama Muslim. Man huwal Muslim? Siapakah seorang Muslim itu? Al-Muslimu huwa al-mubhidu liman kafara bi rabbihi. Seorang Muslim adalah seorang yang membenci kekafiran terhadap Tuhannya. Man huwal Muslim? Siapakah seorang Muslim itu? Al-Muslimu huwa al-mujtahidu li iqamatil ukhuwah al-islamiyah. Seorang Muslim adalah seorang yang berusaha untuk menegakkan ukhuwah Islamiyah. Man huwal Muslim? Siapakah seorang Muslim itu? Al-Muslimu huwa al-mubdhilu li qam'il syirki wal-bida'i wal-khurafat. Seorang Muslim itu adalah seorang yang mengerahkan dirinya untuk menumbangkan kesyirikan, kebid'ahan dan khurafat. Man huwal Muslim? Siapakah seorang Muslim itu? Al-Muslimu huwalladhi salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim itu adalah seorang yang orang Islam lainnya selamat dari gangguan dan lidahnya dan tangannya. Man huwal Muslim? Siapakah seorang Muslim itu? Al-Muslimu huwa al-muta'awinu bi ghairihi alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Seorang Muslim adalah seorang yang berusaha saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan tidak saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Man huwal Muslim? Siapakah seorang Muslim itu? Al-Muslimu huwa al-muslihu inda fasadin nas. Seorang Muslim adalah seorang yang mengadakan perbaikan-perbaikan di saat manusia yang lain rusak. Asallahu an yaj'alana minal muslimin alladzina saru alal haqqi minal kitabi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimasukkan, dijadikan oleh Allah di antara kaum muslimin yang senantiasa berjalan di atas kebenaran dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian penjelasan tentang man huwal muslim, siapakah seorang muslim. Semoga kita termasuk yang terbaik di dalamnya, dan semoga Allah mengumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Apa biasanya ada tanya jawab? Nggih,
Bagi yang mau bertanya, silakan. Apabila saya bisa, saya katakan bisa. Apabila saya tidak, saya katakan tidak bisa. Dipersilakan. Ada pertanyaan? Monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan tadi bahwasanya ketika kita sholat pada di masjid sebaiknya bukan masjid tertentu saja. Cuma di kasus Anda, Ustaz, ada beberapa masjid di mana Anda merasa lebih khusyuk di situ. Dikarenakan mungkin kesempurnaan dalam sujud di tidak yang lama gitulah kasaran, sehingga Anda sampai sempurna dalam menyelesaikan bacaannya. Apakah kalau seperti itu kasusnya itu juga merupakan apakah kalau seperti itu juga boleh atau tidak boleh? Insyaallah saya paham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaannya mengenai masalah jangan membawa masjid kepada nama tertentu. Padahal masjid ini namanya As-Siddiq. Nah, apa enggak boleh Ustaz namanya masjid As-Siddiq? Ya kalau masjid As-Siddiq itu memang milik organisasi As-Siddiq, yang kemudian ngatur agama, ya jangan, kan begitu. Tapi nama sekedar nama. Adapun pembicaraan kita tadi, persoalannya adalah yaitu larangan fanatisme golongan yang dibawa-bawa kepada mengatur agama. Sehingga ada ini milik golongan A, ini masjid milik golongan B, sampai ada ciri-ciri khusus. Inilah yang tidak boleh para jamaah. Kenapa masjid harus ada ciri-ciri khusus? Kan masjid milik Allah, rumah Allah. Kenapa harus ada ciri-ciri khusus? Yang satunya pakai gendang, yang satunya nggak pakai gendang. Yang pakai gendang itu jadi ciri-ciri khusus. Yang satunya pakai logo bintang kejora. Kalau nggak ada bintang kejora, itu bukan milik kita. Nah itu kan sudah akhirnya menuju kepada perpecahan. Tapi kalau ini masjid al-hikmah, masjid barokah, supaya enak, oh di sana masjid al-barokah, dan tidak dalam rangka fanatisme golongan, ah ini nggak apa-apa. Nah itulah yang dimaksud. Dan ini sudah terjadi gitu loh. Sampai kita ini mau sholat di mana, ini sudah diklaim. Tapi kalau Anda misalnya sholat di sebuah masjid yang oleh golongan sudah diklaim miliknya misalnya, terus Anda sholat di situ, gak masalah. Karena sholat kita bukan sholat kepada golongan. Sholat kita di masjid ini katakan masjid Allah saja. Adapun mereka mengklaim itu dosa mereka. Kita sholat aja di situ. Makanya para jamaah dalam rangka untuk memulai al-ukhuwah al-islamiyah, bapak-bapak para jamaah, jangan Anda, saya itu, kalau gak ke As-Siddiq gak mantep. Jangan begitu. Ya kalau memang dekat dengan As-Siddiq silahkan, apalagi kalau ada kajian. Tapi kalau Anda misalnya di mana itu daerah Sukodono sana misalnya, karena di Sukodono ini nggak ada masjid yang beres kata dia, langsung sudah baru kesini jauh kan. Nah di sini gimana? Silahkan sholat di tempat masjid yang ada, silahkan. Di Sukodono aja ada masjid, masjidnya Ustaz ada ketepungnya, nggak apa-apa. Ketepung milik mereka, masjid milik Allah. Misalnya apa? Zuhurnya, sehingga asarnya, mungkin maghribnya, mungkin isaknya, sehingga masyarakat melihat Anda ini muslim. Ini muslim kata mereka. Cuma kalau sholat subuhnya gimana Ustaz? Off to you. Ala masyidda misalnya. Ini yang kunut, ini yang gak ada kunut. Milik silahkan. Tapi para jamaah upayakan 5 waktu itu dibagi. Masjid ini, silahkan. Soal kebid'ahan mereka kita gak usah ikut. Ini dalam rangka apa? Memulai merajut ukhuwah Islamiyah. Siapa tahu nanti dengan kita bersahabat dengan mereka enak, bertetangga dengan mereka juga berjamaah di masjid enak. Siapa tahu pada akhirnya mereka juga tertarik mempelajari Quran dan Sunnah. Faham ya? Silahkan. Ada pertanyaan mohon dibacakan. Kebetulan saya nggak bawa kacamata kedua.
Bismillah Ustaz. Nggih. Apakah benar dosa durhaka istri kepada suami, suami pun tanggung dosa istrinya? Ana dengar sebab terhambatnya rezeki suami karena belum dicerainya istri yang durhaka. Mohon solusinya Ustaz. Ini sepertinya pertanyaan ini pernah menyasar ke saya beberapa waktu yang lalu. Nah seperti itu, suaminya mau usaha itu istrinya dijelek-jelekkan gitu loh. Ini karena sampean gak ridho, karena sampean gak gini sehingga usaha saya jadi jelek gitu. Subhanallah para jemaah. Baik, istri tidak boleh durhaka kepada suami. Dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Tapi istri juga tidak boleh taat kepada suami dalam hal kemaksiatan. Kata Rasulullah, la ta'ata li makhlukin fi maksiyatir rasul. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada rasul. Jadi kalau memang suami mengajak kepada maksiat, maka istri boleh menolak. Ustaz, saya kalau menolak mesti ditampar, Ustaz. Ya enggak apa-apa, sabar. Ya, siapa tahu nanti dengan ngalah, dengan sabar dan terus-menerus istri menjelaskan, karena yang sampean ajak itu maksiat, maka saya tidak ikut. Coba sampean bawa saya kepada kebaikan, saya akan menjadi pengikut Anda yang pertama kali. Nah, siapa tahu terus suaminya, masya Allah, bukankah istri saya itu yang paling cantik di muka bumi ini? Kenapa saya tamper? Siapa tahu setelah itu kemudian balik kasih saya. Gali kasih sayang seperti itu, sabar. Ibu-ibu harus bersabar karena mungkin suami dalam keadaan lain. Tapi terus berdoa dan berusaha untuk mendekatinya dengan kesabaran, insya Allah. Gak ada hubungannya dengan suami gak sukses karena belum dicerai. Lu di dalam Islam itu dilarang kok cerai mencerai. Boleh cerai itu, tapi tidak disukai oleh Allah. Karena tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga sejahtera fid dunya wal akhirah, itu tujuannya. Supaya menurunkan keturunan yang soleh. Makanya di dalam Islam para jamaah, meskipun cerai itu diatur dalam fikih, ada undang-undang perceraian, ada 1, 2, 3 seperti apa, ada. Tapi Islam paling membenci perbuatan perceraian kalau tidak ada sebab, kecuali kada ada udzrun syar'i, udzur yang bersifat syariat, silahkan. Suami menginginkan cerai, ternyata apa? Karena istrinya suka tolah-toleh misalnya. Ibu-ibu jangan tolah-toleh. Matanya mata keranjang. Khainatul a'yun kata Allah dalam surat apa itu? Surat At-Taghabun kalau enggak salah itu ya. Khainatul a'yun, mata yang pengkhianat. Nah ini. Ya boleh kalau begitu. Istri minta cerai, kenapa? Suaminya itu maling ternyata. Maling, ngombe, wedo antok. Waduh, gak kuat saya Ustaz. Ya sudahlah, gak apa-apa. Nah, kan begitu. Ada udzur namanya. Kalau gak ada udzur karena misalnya nyari pekerjaan belum dapat, kemudian ada ujian-ujian dalam sehari-harinya, suaminya sakit, gantian dengan istrinya, kadang anaknya, itu adalah ujian para jamaah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Karena Allah turunkan ujian itu untuk menentukan seberapa nanti derajat surga kita. Lah kalau kita belum diuji terus minta surga firdaus, dari mana itu? Ya Allah, berilah saya surga firdaus. Tapi ketika diuji sedikit, sudah 3 hari gak dapat pekerjaan. Saya sudah, kenapa Allah itu gak kasih saya kerjaan? Hah? Minta surga firdaus? Mimpi. Jadi kita hidup di dunia ini para jamaah, ad-dunya darul bala. Dunia ini tempat ujian. Ya, ad-dunya darul ubur, la darul koror. Dunia ini tempat menyeberang, lewat, bukan tempat menetap. Karena tempat kita nanti di akhirat. Di dalam hadis sudah dikatakan bahwa Allah menyediakan setiap bayi yang lahir, Allah langsung bikin 2 rumah untuknya. Surga, rumah yang di surga, atau rumah yang di neraka. Semua kita sudah ada, sudah. Kuncinya juga sudah ada, tinggal klik gitu aja. Setiap kita sudah punya rumah 2 para jamaah. Rumah yang di surga, rumah yang di neraka. Kalau sekarang sukses dalam menjalankan ati Allah wa ati Rasul, dikasih ujian
ngalor ngidul, tetap sabar, tetap hatinya iman pada Allah, rumah yang di surga Allah kasih ini kuncimu. Kalau ternyata dikasih ujian sakit gigi atau melung-melung gak karuan, waduh, madem nang langit mana? Waduh, kalau menghadap ke atas ini siapa kira-kira yang dipisui pada coba? Siapa? Waduh, siapa yang dipisui? Allah, neraka tempatnya. Seperti itu ya. Jadi jawabannya, ibu-ibu bersabar. Nasib tidak ada hubungannya dengan pernikahan. Ya, makanya barangkali dengan demikian saya itu dulu para jamaah, dulu ketika di pesantren dan sepulang dari pesantren sebelum ngaji Quran dan Sunnah, suka menikahkan orang. Apa nikah apa itu? Nikah yang kedua kalinya itu loh. Sudah nikah tapi kepingin rezekinya lancar, nganyar-nganyari nikah. Itu saya beberapa kali nikahkan para jamaah, masya Allah, dapat uang terus dapat ini, tumpeng, pulang lu bawa tumpeng. Padahal sudah menikah, gak ada cerai, gak ada apa, cuman ini, Gus, ini saya ini kerja itu sulit sekali nyari pekerjaan ini, sulit barangkali dengan nikah siri, nganyar-nganyari nikah ini nanti dapat, seperti itu kalimatnya. Akhirnya langsung angkah tuka wazawajit tuka, padahal ini bininya sendiri. Waduh, itu karena belum tahu para jamaah, setelah kenal Quran dan Sunnah, masya Allah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, ketok welo-welo, ini yang Sunnah, ini yang bid'ah, kelihatan semua. Kapan? Setelah kita belajar Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, maka semuanya kebenaran nampak, kejelekan nampak. Masya Allah, ternyata selama yang saya lakukan ini bid'ah. Takut para jamaah. Sementara Nabi mengatakan, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nauzubillah. Jadi yang mengalami apa yang ditanyakan ini, bersabarlah dan terus berdoa. Kalau ternyata ustaz sampai mati masih sulit terus gimana? Gak apa-apa, itu ujian dari Allah. Ujian. Jangan karena rezekinya gak lancar lantas ceraikan aku. Wah, ini gak sabar namanya. Kalau bapak-bapak ketemu dengan orang yang sok begitu, gak usah dilamar. Nanti ketemu jenengan pun gak punya uang sedikit, ceraikan aku lah begitu nanti. Ngapain? Masih banyak wanita yang soliha. Baik, ada lagi pertanyaan lain? Monggo. Sudah cukup ya? Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم